Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis. Karena di sini Mimin mempunyai kabar pagi nih dari Abang L, Bang Renzi, dan Kiran Alfari. Serta ada juga kabar dari Bang Deri soal Rizky Billar dan masih banyak lagi nih kabar-kabar soal Lesti Billar dan juga Abang L. Seperti apa kabar dan informasinya, simak dan tonton videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari unggahan Mamah Kejora mengunggah postingan tuh, Masya Allah cucunya nih ganteng banget ya. Di unggahan Mamah Kejora dia tuliskan caption, "Selamat pagi, Alhamdulillah ya Allah, sungguh bahagia sekali telah dikasih seorang cucu yang sangat luar biasa. Begitu lucu dan ganteng, semoga menjadi kebanggaan bunda dan papahnya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin." Masya Allah nih, doa terbaik nih dari Enin tercinta nih untuk Abang L. Masya Allah, sehat selalu nih Abang L ya. Di unggahan Mama Kejora ini langsung dibanjiri komentar dari para fans, tentunya mengatakan amin, Eninnya juga sehat-sehat biar bisa jagain dan ngomong Abang L terus. Komentar lain juga mengatakan amin, semoga Enin, Abang L, dan keluarga besar juga sehat. Masya Allah Enin sehat-sehat ya, biar terus sama Abang L. Lanjut ke kabar berikutnya, di sini ada unggahan dari akun Instagramnya Marjin dan Ali Syaki mengunggah postingannya bersama Leslar dan mengatakan, "Finally Guzel ketemu Abang L, Masya Allah sehat-sehat kalian keluarga yang harmonis." Dimana di unggahan Marjin ini ada Adiska ini berkomentar, "Ah jadi pengen punya bayi juga rasanya, Masya Allah yuk buruan yuk 2022 halal nih." Dan di sini juga ada komentar mengatakan, "Masya Allah bahagia terus Kak Rizky Billar, Lesti Kejora, Marjin, dan Ali Syakib ya." Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih, di unggahan kakak Rizky Billar mengunggah postingannya tuh, Masya Allah nih. Dimana di sini dalam unggahan kakak Rizky Billar dikatakan, "Salah satu tempat terbaik di Indonesia yang pernah gua kunjungi yaitu Kalimantan Timur. Tempat yang indah dengan pesona alam yang luar biasa. Dan tentunya akan menjadi destinasi gua beserta anak dan istri nantinya, termasuk ke daerah Kalimantan lain yang belum sempat gua kunjungi dulu." Hehehe, tulis Rizky Billar di unggahannya nih soal Kalimantan ya. Di sini ada Leon Dozani mengatakan, "Kasih pisan euy." Bang Deri juga mengatakan, "Dan aku mas lola selingkuhanmu." Hahaha, Masya Allah nih Bang Deri nih ada-ada saja ya. Komentar dari Nazwa Asyakila nih mengatakan, "Masya Allah tapi sayang bang, lu cuma duduk doang gak menikmati air di situ." Rizky Billar pun membalas, "Udah dong diminum," kata kakak Billar. Masya Allah barakallah untuk kakak Billar ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih, ada unggahan dari IGS-nya Hafiza nih mengunggah postingan nih Bunda Lesti Kejora lagi mencoba untuk mendiamkan Abang L yang tengah rewel ya semalam setelah photoshoot dengan Baby Guzel. Masya Allah, di sini Hafiza mengatakan, "Bunda L kayak anak kecil punya anak," cerah katanya ya. Masya Allah nih. Dan langsung dibanjiri komentar di sini mengatakan, "Masya Allah bundanya mungil si abangnya nangis."
Komentar lain juga datang dari akun Instagram @sintaleslarasaudi mengatakan, "Duh, Abang El, kenapa nangis sayang? Cup cup cup." Komentar lain juga mengatakan, "Ini pasti gara-gara Guzel pulang, makanya tadi bangun bang, biar rindunya itu terobati." Masya Allah, barokallah untuk Abang El ya, sehat selalu tentunya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih. Masya Allah, nama yang indah nih. Ada kaligrafi yang dibuatkan oleh para fans Leslar nih untuk nama Abang El ya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Masya Allah ya, fans Lesti Kejora dan Rizky Billar ini sungguh luar biasa nih, sangat mendukung dan tentunya sayang banget nih kepada sang idola ya. Banjir komentar di unggahan ini mengatakan, "Masya Allah keren." Dan di sini juga ada komentar lain mengatakan, "Masya Allah indahnya, Masya Allah tabarakallah, terima kasih emak-emak Leslar ya, semoga barokah nih, amin ya." Lanjut ke kabar berikutnya nih, jangan lupa nih vote Lesti Kejora Rizky Billar ya, di mana di sini Lesti Kejora masuk dalam nominasi Hot Mama Terkis dan Papa Rizky Billar juga masuk dalam nominasi Hot Papa Terkis. Tak hanya itu, di sini juga Bunda Lesti Kejora masuk dalam nominasi Penyanyi Dangdut Wanita Terkis dan Papa Billar masuk dalam nominasi Netizen Darling Terkis. Ya, Masya Allah nih, ayo dukung dan vote idola kita ya, sahabat Leslar. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih. Ada unggah dari Leslar Al-Fatih Fashion mengunggah postingan nih harga baju Abang El nih sepaket ya, sahabat Leslar. Dari kaos dalam, celana dan juga jaket nih dari Moschino ya, sahabat Leslar. Harganya bikin kaget nih, Masya Allah luar biasa. Harga satu setel baju Abang El ini senilai Rp10.754.000. Wah, Masya Allah, tabarakallah nih, rezekinya ngalir terus ya. Dimana di sini dalam unggahan Leslar Al-Fatih Fashion ini langsung dibanjiri komentar mengatakan, "Kaget, Abang El, kalau bajunya udah gak muat mending bagi sama gue aja bang, gue siap nampung," katanya ya. Komentar lain juga datang dari @calonpapaanak11 mengatakan, "Apa daya diriku yang hanya bisa beli mochaccino." Masya Allah, Abang El nih branded sedari kecil. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya nih pagi ini. Masya Allah nih, ada IGS dari Bang Renzi ya, di mana Bang Renzi lagi di rumah Abang El tuh. Masya Allah, lagi mimi cucu nih Abang El setelah mandi Abang El dipijit tuh. Masya Allah nih, enaknya tuh Abang dipijit-pijit, Masya Allah, dengan suara rengekan nih, enak-enak, sedap ya Abang El, Masya Allah. Langsung dibanjiri komentar di unggahan ini nih soal Abang El. Di sini datang dari akun Instagram Yanti Aprilianti mengatakan, "Masya Allah, si ganteng lagi dipijit, Masya Allah." Komentar lain juga mengatakan, "Masya Allah, Abang El dipijit-pijit ya, enak tuh. Saya selalu nih pokoknya untuk Abang El ya, Masya Allah, tabarakallah, doa terbaik dari kita semua nih untuk keluarga Lesti Kejora dan Rizky Billar, barakallah." Dan tentunya mungkin itu saja kabar update dan informasi dari Mimin pagi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.